Popsika Pelajar Mahasiswa tahun 2023 seri 4 Jakarta. Babak final. Segera bertanding Guido UMN Tangsel berhadapan dengan Ahmad Faujan PKBM Kediri. Frame pertama, skor 0-0, Guido break. Selamat sore para pencinta biliar tanah air di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam Markidok. Mari kita nyodok. Kembali bersama saya Christian Bete Samus dan saya Anisinta yang selalu setia menemani saya khususnya untuk hari Sabtu doang ya. Kembali lagi kita memandu acara di partai final. Yeay. Pelajar dan mahasiswa seri keempat Jakarta. Oke. Okay. Anis, siapa Anis? Yang bertanding Guido dari UMN Tangsel melawan Ahmad Faujan dari PKBM Kediri. Wow, pasti akan menjadi pertandingan yang seru ya hari ini ya tentunya. Oke, jangan lupa teman-teman siapkan kopi, siapkan roti, siapkan nanas, siapkan aqua ya seperti saya di depan ini. Itu kita bang, Untuk menikmati pertandingan partai final dan untuk mensupport teman-temannya dan jangan lupa cuma ada di Vision Plus dan RCTI Plus. Oke, kita langsung ke meja pertandingan. Rek pertama sudah dimulai. Kira-kira siapa nih bang, feeling? Gak bisa ngomong. Ya. Guido ini sepertinya kuda hitam ya kalau saya bilang ya. Jadi belum pernah aku dengar namanya Guido. Betul, betul. Dan baru saja dilakukan push out dan seperti akan melakukan safety belakang 7. Apakah berhasil? Kita lihat. Wow, nice. Sangat baik sekali. Iya benar sih. UMN, Universitas iya. Muhammadiyah Nasional. Tangerang Selatan. Tangsel itu. Tangsel. Iya. Jump shoot, mau berhasil. Ball satu. Terlalu keras ya. Sekali.
dan kita lihat posisi bola sudah sangat terbuka ya. Iya. Dia. Dua depan lubang, tiga depan lubang, lima depan lubang. Wow. Delapan depan lubang juga, betul. Bang. Betul. Jadi sepertinya memang sudah tidak ada masalah lagi. Iya. Apakah melakukan follow dengan ban terlebih dahulu dan sepertinya sangat baik, kita lihat. Kayaknya akan melakukan draw shot ya, Dek. Dan posisi yang cukup baik. Harus ngepasin angle juga, Bang. Betul, betul. Ini antara memilih untuk melakukan draw shot satu ban ataupun hanya melakukan stop ball, yes, saja sudah cukup ya. Oh, memilih simple, setuju saya. Wow, nice. Sangat baik sekali. Ini pertempuran antara biru nih kayaknya. Si biru, biru, biru. Pertandingan dalam pertandingan juga. Benar gak? Seru sekali. Dan placing yang sangat sempurna. Kita lihat. Dan skor menjadi 1-0. 1-0 untuk, wow, Ahmad, Ahmad Fauzan dari PKBM Kediri. Agak stabil juga ya. Betul, 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 stabil sekali, luar biasa. Ini kayaknya pakai ini nih, pakai apa? Stabilizer ya. Jadi stabil mainnya. Oke, di sini ada yang jantungan juga ternyata rupanya. Karena ini pertandingan dalam pertandingan, ya kan? Sudah pertandingan banyak kejadian dalam loh, pertandingan. Ya, banyak kejadian di Studio 5 ini kalau pertandingan itu banyak. Tapi memang pertandingan belum selesai. Belum selesai. Jadi akan menjadi seru sepertinya. Oke, kita mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang telah setia menemani segala kegiatan pertandingan yang diadakan PB Popsi dari awal tahun sampai dengan sekarang. Ada Labewa, ada Isak Biliar, ada Predator, ada Iwan Simonis, ada Aramid, dan tentunya RCT Plus dan Vision Plus yang selalu menayangkan secara live streaming semua agenda PB Popsi kejuaraan. Frame 2, skor 0-1, yes. Ahmad Fauzan break. Kita kembali ke rack 2. Break yang cukup baik, kita lihat. Break sah. Sayang sekali. Terhalang bola dua. Kita lihat di sini apakah Ahmad Fauzan melakukan push out. Apakah Godo akan menyamakan kedudukan menjadi satu sama?
masih oke okay untuk ke bola selanjutnya. Sangat baik sekali. Kalau kita lihat dari layar monitor, ini nggak bisa kombinasi 6-7 ya, karena angle-nya nggak dapat. Jadi memang harus placing cue ball-nya ini sangat sempurna sekali ya. Mungkin bisa masuk ke lubang kiri bawah atau ke lubang kanan atas ya. Dan oh, sayang sekali. Namun masih terhalang atau kelihatan? Saya belum tahu nih. Kelihatan. Masuk. Cilba. Oke, kelihatan ya. Kelihatan dong. Hati-hati. Oh! Menjadi lurus kah? Sepertinya bisa lurus itu. Ya, sangat beruntung sekali kita lihat. Ya, bisa kombinasi 7 ya bang? 6-7, betul sekali. Wow. Tenang, pertandingan belum berakhir kok. Tenang aja, masih jauh. Agak sedikit. Ya, betul. Dan tadi mungkin bisa stop dulu. Betul. Soft. Iya. Soft follow juga bisa, tapi ini sepertinya dia kalau aku sih safety ya, lebih temannya ya. Ini memaksa untuk masukin potting kayaknya. Iya. Wow! Poin 0-2. What a nice shot. Wow. Karom yang sangat baik sekali. Dari Ahmad Paujan ya, Bang ya. Betul. Sangat-sangat pede ya, betul, saya lihat. Betul. Karena memang Ahmad Paujan ini dari PKBM ya, praktek kegiatan belajar mengajar. Jadi belajarnya oke, mengajarnya juga oke sepertinya ya. Kalau saya lihat ya, seperti itu. Wah, skor menjadi 2-0. Iya. Jadi teman-teman di sini ada anak SD namanya Rigel, dan tadi Rigel tuh berhasil masuk ke babak semifinal ya, Dek ya. Iya. Dan kurang beruntungnya adalah Rigel kalah di semifinal ya oleh Widow kayaknya ya, kalau saya lihat dari bagannya. Tapi sekali lagi salut dan congratulation buat Rem Rigel. 3. Skor 0-2. Widow break masih sangat muda sekali ya. Sudah mempunyai prestasi di semifinal kejuaraan Cup Men Pelajar Mas Mahasiswa. Wow, congratulations. Se-Indonesia loh itu, jangan nggak main-main loh. Kita kembali ke rek ketiga. Guido melakukan break. Break yang cukup baik. Break sah. Dan kalau kita melihat dari posisinya agak cukup sulit ya, bola satunya ya untuk potting ya. Benar sekali. Namun masih ada kesempatan untuk fight tipis ke lubang kiri bawah kita. Atau bisa melakukan safety di belakang 9. Follow English kiri dengan agak seperempat bola sebelah kiri dari bagian bola satu ya, Dek ya. Iya. Extension. Kita lihat apakah melakukan safety atau ditipis. Thank you.
Wow. Wow, 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 wow. Good shot. Yes, yes. Keputusan yang sangat tepat oleh Guido. Itu bola susah. Iya. Agak tipis banget. Betul. Iya, benar. Sepertinya PR sudah terselesaikan ya, Dek ya. Iya. Harusnya sih bisa ya. Betul, betul. Udah enggak ada problem lagi ke bola-bola selanjutnya. Ya. Angle-nya terlalu bisa satu lubang nggak sih tadi? Bisa satu lubang, namun keputusan yang diambil sangat berbeda nih, harus melakukan follow shot. Yeah. Wow. Wow. Sayangnya karena ini adalah lakan baru, kira memang sliding di follow. Benar sekali. Berbeda jalannya. Yeah. Agak skip gitu ya, betul, bang ya? Betul. Bola putihnya. Ada Inggris ya, jadi enggak benar ke samping kanan ya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Ya, ini kayaknya berusaha untuk kick shot masuk ya. Iya. Karena sudutnya masih dapat untuk kick shot masuk. Oh, kick shot ya. Nice try. Nice try. Dan kita masih mencari rest 2-6 tentunya dengan alternate break bergantian dan adanya illegal break rules. Sangat baik sekali. Kita lihat dua bola sudah berada pada lubang. Kalau saya lihat Ahmad Paujan ini di final ini PD-nya betul bertambah dari permainan dia Coin sebelumnya. Koin 3-0. Koin menjadi 3-0 ya, Bang? Iya, betul. 3-0. Betul sekali. Memang karena Guido ini tidak memberikan tekanan yang sangat ketat di awal ya. Kesempatan diambil oleh Ahmad Paujan. Ahmad Paujan sekarang meninggalkan dengan jarak yang cukup yaitu 3-0. Tapi by the way, congratulations buat dua finalis ini ya. Karena memang tidak mudah untuk masuk ke babak final ini. Dari puluhan peserta, adalah dua terbaik untuk seri keempat ya. Mewakili benar sekali. Dari para pebiar Indonesia khususnya untuk Cup pelajar dan mahasiswa. Seperti itu. Frame 4, skor 0-3. Ahmad Paujan break. Agak miss. Soft break ya. Iya, betul, betul. Kita lihat di sini bola juga sudah terbuka semua. Betul. Dan ini kesempatan ya untuk Guido. Iya. Ya. Ketinggalan karena di game-game awal dia sudah ketinggalan, betul. Bang. Lurus.
terus jadi ya. Iya. Masih dalam keberuntungan kita lihat. Tidak. Bisa, ya, Bang. Jelas. Iya. Bisa untuk opening di bola. Iya, benar. Tersisa 6 bola lagi nih, Bang. Betul. Dan melihat dari raut wajahnya Ahmad Fauzan agak sedikit tidak pede ya. Betul, melihat Usbuk. Wow. That's right. Ya. Yeah. Posisi 4-nya mungkin tadi agak lurus. Ya. Yeah. Namun masih dalam keberuntungan ya deh, kalau kita lihat ya masih ada sudut untuk memasukkan bola 6. Iya. Hampir ya, masuk bola lagi. Putih juga wow. Ya. Wow, 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 wow. Bagus. Iya. Baik, kita lihat. Kalau aku sih follow shot ya. Kalau aku melihat kondisi ya. Bola seperti ini ya lebih aman. Aman. Oh. Oh, draw shot juga boleh. Boleh. Nice. Kita lihat apakah akan menjadi 4-0. Sepertinya. Wow. Poin. Benar sekali. 4-0. Sepertinya gaspol nih Ahmad Fauzan ya. Wow, 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 wow. Keren, keren, keren. Dan ayo Guido. Iya. Yeah. Wake up, wake up, wake up. Wake up, skornya udah 4-0. Ayo. Udah lewat setengah. Iya. Rest nih, Bang. Betul. Harus ada sesuatu yang berbeda nih dari Guido tentunya ya. Karena mengalahkan Rigel itu tidak mudah loh pastinya. Karena Rigel itu kita lihat tadi main bagus sekali. Iya. Kalau aku sih time out ya. Apalagi. Oh ya. Benar. Tapi tidak diambil. Rem 5. Skor 0-4 ya. Guido break. Periksa. Oh. Sayang sekali. Tidak ada bola yang masuk. Betul. Dan bola sudah sangat terbuka. Iya. Yeah. 1-2-3 berada di daerah yang sama. Ah. Masih dalam keberuntungan kita lihat. Iya. Yeah. Anginnya masih ya. Betul, posisinya masih cukup beruntung lah kalau saya bilang ya. Oh, sayang sekali. Ya. Guido harus bermain sabar. Betul. Ya. Betul, harus sabar. Ya, benar. 4-0. Yep.
akan mengambil save di bola 2 ini atau melakukan fight, blank shot. Oh, sepertinya fight, blank shot. Iya. Wow. Oh, 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 oh. Kalau diperhatikan wajahnya Guido tuh mirip Chan Jung-min ya. Kalau aku lihat ya. Versi muda. Versi muda tapi ya Chan Jung-min mirip sekali. Penting dalam melakukan draw shot mungkin ya, atau mungkin safety juga. Bisa juga. Safety. Good, very good, very good. Kamu lihat gak nama jersey-nya siapa? Ricky. Ricky ya? Wow, kick shot yang cukup beruntung namun posisinya snok lagi. Betul. Atau jangan-jangan memang jersey-nya itu nama panggilannya dia Ricky kali ya? Ricky. Mungkin bang. Ahmad Fauzan. Oh Ricky Ahmad Fauzan. Kayaknya. Kalau saya bilang Ricky Ahmad Fauzan. Nggak kepanjangan itu. Betul kepanjangan. Nggak cukup di monitor. Wow. Dan berhasil melakukan jump shot dan masih terlihat. Masih terlihat. Mungkin dia lihat untuk setelan. Oh, oke, okay. Untuk jemput bola ya? Iya. Masih ketebalan, Bang? Yep, ada yang itu apa namanya gimana gitu ya? Di sini penonton memang sangat ramai sekali ya, sekitar 3.950 orang. Wow, gokil. Beginilah antusiasnya kalau sudah partai final di Studio MRC. Karyawannya beribu-ribu orang tuh nonton pastinya. Ada pastinya. Tukang mie, tukang bubur, tukang cendol berkumpul kembali. Oh sayang sekali terjadi scratch. Ya. Wow. Yes. Apakah Godo bisa memanfaatkan? Ya, betul, setuju. Kesempatan ini. Besok kalau tahu gini banyak orang, aku jualan somai mestinya ya. Biar laku somaiku ini di sini. Bener, Bang. Ya. Di sini penontonnya agak tegang, Bang. Wow, tegang sekali. 3.950 orang. Gile, wow, kalau udah PB Popsi dan RCTI terus ngadain acara biler mah ngeri deh. Ngeri banget. Sini. Ball 2. Ups. Dia akan mencari untuk foul ketiga iya. Ya. Benar sekali. Putih di belakang 9, 4-nya di tengah 6 dan 7. 5, 5 dan 6. Iya, mungkin. Harus. Nah, seperti ini. Tapi kelihatan enggak tuh? Wah, geleng-geleng berarti kelihatan. Kelihatan. Berarti geleng-geleng. Enggak tahu kadang-kadang suka drama juga pemain biar ini kadang-kadang ya. Enggak kelihatan deh, lihat tuh. Oh kelihatan. Kelihatan, oh, Bang. Sekali. Iya. Yeah. Iya, yeah. It's okay, it's okay. Let's try better. Iya. Harus lebih sabar. Betul.
pakai lagu Sabar, Sabar, Sabar dan Tunggu. Lagu siapa tuh bang? Itu lagu Yukus Plus. Wih, fales ya? Itu jawabannya kami terima. Jadi gue nyanyi dah. Gak apa-apa. Oke. Ini bakalan menjadi, lama juga bang. Betul, ini akan menjadi rally yang panjang untuk safety sepertinya. Wow, mati dong. Kayaknya. Kayaknya ya dek. Iya. Oh my god. Seandainya kenapa pun itu bakal bongkar bola. Betul, sih, betul. Coba untuk kick shot satu ban. Nice right. Ball satu. Uh-oh. Ahmad Paujan mungkin akan mencoba. Betul, mencoba untuk kedua kali ini. Membuat ball tiga. Masih bisa jumpshot sih ya. Ada rongga. Ada space. Tapi kayaknya dari tadi ya, aku lihat Godo enggak melakukan jumpshot ya, Bang? Belum. Belum ya? Belum, belum. Belum perlu. Kelihatan, Dek? Oh, kelihatan. Kelihatan ternyata. Unlucky, very unlucky. Sayang crossingnya ya bang ya. Kurangku. Oh, sayang sekali. Ya kan satu bola lapangan juga bagus. Untuk di belakang 6 juga oke. Iya. Kamu harus sangat berhati-hati karena bolanya terlalu dekat. Iya. Good shot. Satu warnanya hitam ya bang. Agak berat juga gak sih itu agak poninya? Berat, poninya keberatan. Maaf ya dede. Just kidding ya. Just kidding loh supaya tontonannya semakin yeah. Iya gitu ya. Extension. Kayaknya aku besok akan mewarnai rambutku menjadi pink ya. Lebih bagus kayaknya, lebih cerah. Jadi gak ada beban dalam hidupku sepertinya ya. Ini kalau udah menjelang malam minggu jomblo yeah. Ya begini omongannya. Emberan ya, udah lewat-lewatin jam 4 ya, sayang sekali. Berusaha untuk kick shot namun belum berhasil ya. Kita lihat ya, bisa kombinasi apakah kombinasi 9 running ball to ball ya. Dan yeah. Dari Fauzan. Kalau aku sih ball to ball ya deh. Yeah. Hanya tinggal fokus masuk aja deh. Iya. Yeah.
ini juga fokus masuk. Betul, betul, betul. Karena nggak perlu nggak perlu diberikan pukulan yang istimewa. Fokus masuk saya sudah setel sendiri ya. Wow, semakin percaya diri kita lihat Ahmad Fauzan dari PKBM Kediri. 5-0. Luar biasa. Ya, Fauzan masih ada waktu untuk time out sebelum menjadi 6-0. Monggo, Fauzan, take your time. Guido. Guido. Ah Tuhan, Guido. Aduh. Guido, masih belum juga? Belum juga ya. Ya. Mungkin kalau aku lihat ya dari performance Guido karena baru pertama kali enggak, kita belum lihat tadi partai semifinal melawan Liga seperti apa. Kayaknya memang peak performance-nya itu di Rigel tadi ya. Dan di sini dia sudah kelelahan mungkin. Benar ya, mungkin sekali. Ya mungkin. Benar. Mungkin sampai bisa. Kan kondisi fisik itu kan ngaruh banget. Iya. Ya. Tapi sudah bagus. Frame 6 ya. Skor 0-5 Ahmad Fauzan break. Ya, masih belum mengambil time out. Iya. Yeah. Oh, mengubah strategi break seperti ini. Break sah. Dari yang pas frame 4-0 itu, Bang. Dari betul, skor 4-0 betul. Dia udah ya, udah melakukan soft break. Ini kalau menjadi ini kalau menjadi 6-0 double. Ini kayaknya ada lagunya nih. Rungkat. Nah, lo. Siapa ayo. Tuh? Pertandingan dalam pertandingan. Pertandingan dalam pertandingan. Rungkat. Apakah ini akan menjadi penutup yang manis di rekenam ini? Karena break and run buka. Ya. Monggo diminum akuanya silakan. Mineral waternya diminum dulu. Nanti dehidrasi loh. Wow, flashing yang cukup sempurna. Bagus banget Fauzan mainnya. Yeah. Kayaknya habis ditelepon Joseph Filler ya. Jangan-jangan. Wow, sangat pede sekali. Yeah. Sangat pede sekali. Tinggal dua bola tersisa dan bola yang cukup mudah. Apakah ini akan menutup kemenangan dengan indah? Agak kurang sedikit, tapi masih oke. Masih oke. Masih oke lah, buat jantungan dikit lah. Kita lihat. Wow! Game 6-0. Ahmad Fauzan. Dari PKBM Kendiri, congratulations. Ya. Selamat. Menjadi juara di seri 4 Cup M Pelajar Mahasiswa yang diadakan Jakarta, dan selamat juga untuk Guido menjadi runner up ya. Dari UMN Tangsel. Tangsel tetap semangat. Betul, ya. Semangat selalu berlatih. Dan kita ucapkan juga selamat kepada teman-teman dan adik-adik kita yang telah berhasil mencapai final. Benar sekali. Kita akan ketemu lagi di pertandingan berikutnya tentunya. Tunggu kabarnya aja, semoga ada seri-seri selanjutnya. Saya Chris Sampeta dan saya Ani Sinta, pamit undur diri juga. Salam Markidok. Mari kita nyodok.